ini lokasinya yang pas buat sore ini ya. Mudah-mudahan ada rezeki sore ini. Mudah-mudahan ada motor yang lewat. Kita buat sabuk happy ntar malam. Jam berapa? Mudah-mudahan aja ada rezeki kita sore ini. Dapat satu motor atau dua motor, atau duit, jadilah buat sore ini. Pas kayaknya lokasinya nih. Inilah lokasinya ya, pas. Kayaknya sering orang lewat sini sore-sore. Dah, kita nyantai dulu lah. Orang-orang ada yang lewat. Nyantai dulu. Motor. Aku ada yang lewat. Cocok kayaknya lokasinya nih, bagus. Mudah-mudahan aja sore ini ada yang lewat. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Ada apa, Bang? Mau kemana? Matiin motor dulu. Matiin motor dulu. Ada apa, Bang? Dari mana sore-sore lewat sini? Saya mau ke warung, mau beli susu anak. Anak saya baru bayi. Dari mana? Dari rumah. Mana rumahnya? Rumahnya jauh, nggak ini di belakang kebun ini lah. Oh gitu. Udah tahu belum peraturan lewat sini, kan? Belum tahu. Nah, itulah kamu. Saya lihat kamu ini sosok jago kayaknya sore-sore lewat sini. Apa aja yang kamu bawa? Cuma ada uang 300, Bang, untuk beli susu anak. Hai, jangan gitu. Kamu store semua sama aku. 100 aja lah, Bang. Ini 200 ini untuk... Kamu bilang saya ini preman receh. Untuk makanan anak istri. Enak aja kamu bilang-bilang gitu. Semuanya sini. Habis semua. Apa aja yang kamu bawa-bawa, nggak ada. Ngomong-ngomong nggak jelas kamu. Preman kamu di sini? Enggak, Bang. Apa lagi yang mau waserangin semua? Nggak ada lagi, Bang. Cuma bawa uang. Ape, mana ape? Ada kamu ape, jangan bang. Sok preman di sini kamu. Aduh, Bang. Ampun, Bang. Ini ape, Bang. Preman kamu di sini. Ape, Bang. Nggak ada lagi, Bang. Cuma ape aja, Bang. Uang 300, cuma ape satu, Bang. Apa motor kamu mau ngasih ambil juga? Jangan, Bang. Ini kan untuk... Ini mau pergi-pergi, nggak ada motor. Macam-macam. Kamu lewat benar-benar beraninya kamu lewat sini. Ini area saya semua di sini, nih. Siapa yang lewat sini, bayar sama saya semua. Ya, Bang, aku nggak tahu, Bang. Aku mau lewat tadi, Bang. Mau ke warung. Aja kamu gitu-gitu lewat sini, berani-beraninya lewat sini sore-sore. Tahu nggak kamu siapa preman di sini? Nggak tahu, Bang. Makanya, kalau mau lewat sini, remisi dulu, sopan dikit, tanya gimana. Saya mau ke warung tadi, Bang. Mau beli susu anak aku, Bang. Dia baru lahir. Ya udah, kamu sekarang berangkat ke warung. Ya, Bang. Ngapa nggak pergi? Kan sudah saya suruh pergi. Ngapa nggak pergi kamu? Ah? Ngapa nggak pergi? Ngapa? Gak apa salahnya? Nggak berani pulang loh, Bang. Ngapa nggak berani pulang? Uang saya kan habis. Nanti takut istri saya marah. Ay, kamu nih udah saya kasih motor nggak saya ambil. Udah untung kamu nih. Nggak berani lagi pulang. Uangnya nggak ada lagi. Jadi masalah aja kamu. Ya udah, kamu duduk sini ya, jangan macam-macam ya. Iya, Bang. Ada mangsa lagi kayaknya nih. Berhenti dulu. Op. Dari mana aja sore-sore lewat? Tidak ada, lewat aja. Mau kemana? Matiin dulu motornya, matiin dulu, Mbak. Dari mana dan mau kemana sore-sore? Tidak ada lagi jalan aja. Oh gitu. Cantik-cantik berani-beraninya lewat sore-sore di sini. Emangnya ada apa, Bang? Ada apa lagi ditanyanya sama kita.
Gini loh Mbak, yang lewat di sini nih semuanya harus bayar. Gitu. Emang abang ini siapa harus bayar? Gini loh, masa nggak tahu siapa saya di sini? Saya ini preman daerah sini. Semua orang yang lewat sini harus bayar semua sama saya. Gitu. Ya udah serahin aja apa yang Mbak bawa. Enggak lah. Nah, jangan gitu. Ini melawan kayaknya nih, preman kayaknya. Nih, gelangnya cantik, cincinnya cantik, buka semua. Emang apa siapa? Masih nanya lagi. Ya udah bayar lewat sini, gitu. Nih, puas, anda. Masa 10.000 cantik-cantik gini buat duit 10.000, waduh. Itu anda apa lagi? Nah cantik-cantik gini buat duit 10.000. Ah. Jangan kurang ajar ya, saya. Ah, gitu. Emang saya preman receh di sini, masa doa 20.000? Terus mau apa anda? Ya jadi anda preman berarti, melawan berarti? Ya bukan melawan, tapi kalau anda yang melaju saya layani. Oke, kalau memang itu mau kamu. Berarti hebat berarti kamu preman di sini. Jago kamu berarti. Berarti hebat kamu preman. Hebat kamu. Ampun.